Halo Hub People, selamat siang dan selamat datang di channel Hub Jalan-Jalan. Hari ini Min Hub akan ngajak kalian untuk menikmati makan di Mi & Lo yang berada di kawasan Batu Bulan. Selain menyediakan mie, di sini juga tersedia nasi goreng ayam ataupun babat. Kalian bisa cek di menunya mereka. Oh ya, bagi kalian yang bergabung, silakan klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Bagi kalian sudah bergabung, terima kasih dan terus ikuti video-video kita di Hub Jalan-Jalan. Yang unik dari proses memasaknya di Mi & Lo ini adalah proses memasaknya menggunakan arang. Jadi akan kerasa sedikit smoky-smoky pada makanan yang kita pesan. Nah, di sini kita pesan dua jenis makanan. Dan kalau kalian mau makan acar di sini juga bisa, di sini tersedia dan free ya guys. Di sini kita pesan nasi goreng ayam dan mie nyemeknya Mi & Lo. Dan juga ada es teh. Bagi kalian yang sudah pernah nyoba, gimana nih menurut kalian, bisa komen di komentar ya guys. Dan sekarang ayo kita makan dulu, icip-icip mie nyemeknya. Ayo, let's go. Nah, ini adalah nasi goreng Mi & Lo. Nasi goreng dengan telur dadar. Oke, kita makan dulu guys. Oke guys, jadi kita pesen mie nyemek dan nasi goreng ayam dan 2 es teh dengan harga Rp61.000. Gimana menurut kalian, apakah worth it untuk makanannya? Jangan lupa untuk mampir ya guys. Terima kasih sudah menonton video-video kita di Hub Jalan-Jalan. Jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya. Thank you guys.